Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita dalam channel The R Clan. Okey, hari ni kita nak buat review Beyblade. Review Beyblade. Beyblade apa? Okey, Beyblade kedua dari siri GT. Cutting Collar System, iaitu Zui Longinus jenama Flame. Okey. Kalau tengok Beyblade ni, okey, saya tak ada review jenama SB ya, sebab belum keluar jenama SB. Ini jenama Flame. Dan ada juga yang baru keluar jenama W5 lah. Okey, Beyblade ni kalau dekat grup Facebook yang saya join, memang ada antara Beyblade yang tengah viral eh. Sebab dia baru keluar panas-panas lagi ni. So, saya pun baru beli. So, kita sempat nak unboxing dan review lah hari ni. Okey, sekarang dah pukul berapa ni? 1.23 eh. Okey, saya baru balik daripada kampung. Baru balik bercuti hari tu dengan anak saya. Dia tidur dah eh. Tak dapat nak join lagi sekali lah review kita. So tak apa, saya review seorang. Okey, jom kita tengok Zui Longinus ni. So ni kod dia B114 booster. Okey, ni ada laman GT, iaitu Gutting Core Layer System eh. Zui Longinus ni, gambar tepi dia tajam eh, dia punya ni kepak ni. Wah, kena tangan sakit tak. Ni tepi dia, watak dia. Saya tak study lagi nama dia apa eh. Beyblade GT masih tak pernah tengok lagi lah. So ni gambar depan dia, cantik eh. Putih, silver, naga emas ada 2 ekor dan kombinasi warna biru. Memang sangat cantik. Ada warna biru je bagi saya cantik lah. Okey, jom kita tengok kotak belakang dia, details dia lah. So Zui Longinus .dr.sp Metsu eh. SP-.metsu. Okey, ni kat bawah lah ada cerita ZL. So gaji chip dia L Longinus. So weight dia weight Metsu. Ni pun berat dia ni, besi dalam dia. So this the Zui. So Zui Longinus Metsu lah. Oh, Metsu yang belakang ni, Zui Longinus Metsu. So DR, DR tu apa? Okay, no, this dia eh. This dia DR Drake. Oh, this dia nama Drake lah eh. So SP dash, SP dash ni eh. So driver dia driver spiral, spiral dash warna biru eh, cantik eh. Driver dia pun macam ada digelingi plastik biru. Okey, gimmick dia, dia tak ada cakap sangat. Okey, ni Beyblade jenis apa eh? Tak ada bagi tahu ke Beyblade jenis apa? Macam tak ada je. Dekat kotak tak ada tulis. Tapi kalau tengok kat grup Facebook saya join tu, memang semua cakap ni driver jenis attack eh. Mungkin apa tiba-tiba ada judgement joker ni. Ni Zui Longinus eh. Zui, terpulang lah apa nak sebut. Tapi saya tengok yang sebetulnya macam sebut Zui. Okay, so tanpa masa jom kita unboxing, ambil pisau. Okay, sorry eh kalau review saya ni tak menepati standard. Sebab ada yang komen juga kat saya punya ruangan komen, kata saya ni noob. Tapi inilah, saya review secara natural, style saya. Dan saya buat pun saya atas perkongsian hobi saya dengan anak saya eh. So sama-sama berhobi lah. So kotak untuk Beyblade GT ni dia lain sikit eh. Macam saya dah bagi tu hari tu, dia bentuk macam tiga segi sikit eh. Tak macam kotak Chozy lah. Chozy punya Beyblade 4 segi saja. Jom kita tengok dalam ada apa. Wah, ada brown box eh. Boleh buka ke? Oh lah, dia bagi brown box macam Takara Tomy. Oh, tapi cuma untuk alas je lah. So dalam dapat apa? Okey, merah hitam eh, grip eh. Oh, launcher warna purple. Siap. Cover lagi depan. Tak nak rosak eh. Pertama kali tengok macam ni. Sebab saya pun jarang beli Flame, biasa beli SB kan. Kalau kawan-kawan tengok saya review kan. So ini winder biasa warna hitam. Dan ini set Beyblade dia. Jom tambah masa kita tengok Beyblade dia. So kotak macam biasa, siap akan letak belakang. Yang lain-lain ni saya ketepikan dulu. Boleh tak belakang? Kita tutup dulu eh. Tak boleh berdiri. Okay, tutup dulu. Tengok boleh berdiri tak. Tak boleh, kena letak kat dinding lah. Okay, ketepikan semua ni dulu. Kita tengok Beyblade dia. Okay, ni Beyblade dia. Kita buka plastik dia. Okay, okay.
Oh. Alamak. Wah, ini sangat sedih. Bilik saya kurang satu komponen . Alamak. Buka dari plastik tadi. Okey, tak apa. Nanti saya redeem dengan sale saya. Tengok macam mana. So, kita ada dekat sini. Nampaknya saya kalau dapat yang baru, saya kena buat video barulah. So, tengok sini dia punya disk. Disk dia tadi nama Zuai. Lepas tu gaji chip dia nama Longinus. Ni gaji chip dia. Saya tak ada dalam kotak, tak ada wake. Wake Meksu hilang. Aduh, macam mana ni? Saya percaya ke tak? So, saya forward video ni dekat dia lah. Tengok, suruh dia tengok. So, ni DR tadi drag. Nice. Dia dah sekali screw dengan plastik. Plastik biru ni, wah. Ganas juga dia ni. Di sini ada kepala naga sini kiri kanan. Ni kepala naga, ada tulisan DR untuk drag. Ni besi. Lepas tu plastik biru dia dah screw sekali . Dan ini dia punya driver lah. Driver spiral dash. So, nama dia spiral sebab bentuk dia memang bentuk spiral lah. Bentuk berputar. So, dekat depan ni macam apa, muncung Bloody Longinus punya . Driver jog . Tapi bentuk dia ni tak sama lah. Ni spiral, tak sama bentuk macam jog. Warna purple Lucina dan merah. Okey, jomlah kita pasang tengok apa hasilnya kalau kita pasang tanpa wait. Sedihnya. Boleh claim ke tak boleh claim ni? Okey. Kita unlock dulu, pasang macam biasa Beyblade GT . Okey, pasang balik. Okay, pasang dia punya driver. Dia punya disk. So, kita pasang punya driver. Aduh, dah cantik dah. Oh, tapi tak ada Wixan . Aduh, tak ada ni. Pelik ni. Dalam ni tak ada. Tapi nak salahkan seller saya pun tak boleh. Memang dia tak ada dari dalam plastik. Tapi tak ingat lah boleh claim ke tak boleh claim. Aduh, sedih betul. Okey, tajam ni. Nice. Okey, saya rasa review saya sampai tu saja. Tak dapat saya nak buat test battle, takut nanti warranty void . Okey, ini dia Zuai Longinus Jenama Flame. Okey, nanti saya update lah dapat ke tak dapat untuk claim daripada seller saya. Harap dapat. Kalau tak dapat, nak buat macam mana? Rezeki saya tak, rezeki saya macam ni. Okey, oh, tajam. Nice ni. Tank yang flame ni saya tak tahu dia pusing dengan kiri ke tak, sebab kalau original pusing dengan kiri. Ni nak test launch pun saya tak buat lah, sebab nanti kita nak claim warranty kan. Tengok, nice . Cantik betul. Okey, mas biru. Saya baru ingat nak test besok ni. Saya rasa dia ni tengah viral ni. Ni kan nak lawankan dengan Slash Bakery yang kita unboxing hari tu kan. Okey, sampai itu sajalah untuk kali ini. Maaf tak dapat nak completekan video kali ini. Dah jadi video untuk claim warranty pula Zuai Longinus. Okey. Saya juga rasa dalam minggu ni saya akan tutup giveaway saya yang hari tu. So, masih ada masa lagi. So, kawan-kawan sila tengok video review base stadium warna hitam original Takara Tomy tu . Tonton video tu sampai habis sebab dekat hujung ada pengumuman giveaway. Dekat situ nanti ada cara untuk sertai. Saya masih buka lagi dan insyaAllah saya tambah hadiah sikit untuk giveaway tu. Satu, mungkin hadiahnya jadi dua atau kekal dengan satu. Nanti kita akan umumkan dan saya akan buat undian pemenang, undian secara manual lah. Anak saya akan cabut undi. Dan pada video itu kita akan tahu siapa pemenang dia. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace.